Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita dan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif atau akrab disapa Buya Syafi'i. Dalam hal ini Sigit menekankan bahwa Buya Syafi'i adalah sosok tokoh dan bapak agama yang selalu memberikan pesan-pesan positif kebangsaan. Meski telah kehilangan sosok tokoh dan bapak bangsa, Sigit berharap semua pesan positif ataupun amanah yang selalu disampaikan Buya Syafi'i harus terus bisa dilanjutkan oleh generasi penerus bangsa saat ini. Lebih dalam lagi, Sigit menekankan sosok Buya Syafi'i akan terus menjadi teladan dalam mewujudkan bangsa Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya. Tentunya dalam kesempatan ini kita semua mengucapkan turut berduka cita kepada seluruh keluarga karena kita telah kehilangan tokoh dan bapak bangsa yang selama ini selalu memberikan pesan-pesan kepada kita semua. Tentunya kita semua kehilangan. Namun demikian, apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi amanah beliau tentunya akan terus kita lanjutkan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.